sosok seorang maestro asal Portugal bernama Manuel Rui Costa. Belum lagi adanya Clarence Seedorf yang juga mampu bermain di posisi tersebut. Tentu tidak sedikit yang meragukan apakah Kaka akan mendapatkan tempat tinggi di Milan atau tidak. Apalagi ketika itu ia masih sangat muda dengan usia baru 21 tahun. Namun ternyata pelatih Milan saat itu Carlo Ancelotti menaruh kepercayaan penuh kepada seorang Kaka masuk ke dalam. Percayaan Don Carlo sama Carlo Ancelotti tersebut kayaknya mampu memegang pasukan yang akhirnya membuatnya tak terkalahkan di ini. Kolaborasinya di ini dengan bersama pelatih Seedorf. Musim 2006-2007 memang menjadikan sebagai puncak karir Kaka seiring tingkahnya Andre Shevchenko ke Chelsea. Dan saat itu membuat Kaka menjadi pusat serangan Milan pada November 2006. Kaka sebagai pertamanya di Liga Champions dalam laga melawan Anderlecht. Kaka juga sukses menjadi top skor Liga Champions musim tersebut setelah menyerangkan Sevilla. Yang pada 2000 Piala Dunia 4 klub baru di Orang.